ini DVR-nya posisinya kayak begini, DVR Google-nya posisinya seperti ini, ya. Tuh, jadi status pemakaian. Ini masih ada plastiknya, dalam plastik kayak anti gores di dalam kayak gini. Oke, ini kasih baterai cadangan. Ini dusnya. Dus sama saja dalam. Ini saja ini. Cadangannya ada. Cadangannya ada. Ya. Nah, ini caranya begini. Ini kita nyalahin. Ini kita nyalahin. Nah, ini kalau nyalahin ini pun posisi saya kan di posisi N S C N T S C posisi ini karena kamera saya di posisi N C S T bukan di PAL. Nanti kalau memang di PAL nggak kena-kena nggak masuk-masuk gambarnya, pindahin posisinya di PAL. Berarti kameranya posisinya ada di kamera PAL. Ya. Nah, ini gini. Gampang kok. Gak boleh otak-atik sih ini. Posisi NST merah atas dan ini PAL kalau kameranya di PAL. Oke, ini di PAL begitu. Saya keluarin dulu. Oke, sini ini saya coba konekin ke drone. Ini dia drone-nya. Ini drone-nya, ini posisinya di NCST. Biasanya kalau IO T. Ini lihat dulu kalau dia posisinya di mana, di TX apa enggak. Kalau enggak dicari enggak kena-kena berarti ke NCST. Ubah itu aja. Nah, ini NCST. Tuh. Oke, ini saya udah ketemu. Begini. Nih, keluar. Aduh. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Nah, cara rekamnya ini, kamu rekam kan ini posisi udah masuk. Kan udah masukin memory card. Memory card-nya di sini. Udah masuk tuh sebelumnya udah masuk. Kita tekan ini ya, tekan. Ditekan banget ya, jangan tekan slow aja. Kalau slow aja dia enggak masuk sub DVR. Jadi tekannya harus tekan banget. Ya. Tuh, tekan banget masuk menu DVR. Ada gambar kartu card. Udah begitu tekan tanda panah. Nah, tanda panah ini lampunya pasti di sini ada apa sih kan guys? Tuh ke jalan tuh. Tuh jalan. Nah, ini posisi rekam. Ya kan? Ini posisi rekam ini. Ini kalau begini, kalau posisi rekam ini bakalan delay. Ya kan? Ya kan, gak enak banget ya. Nah, udah posisi rekam ini biarin aja begini. Kita out kamera. Nah, ini posisi masih rekam. Out kamera. Nah, kan nggak ada kan tandanya kan. Nah, ini posisi rekam tapi lihat di sini dia lampunya kedap-kedip. Tuh. Nah, ini posisi rekam nih. Oke. Nah, kalau mau stop tekan angka angka.
ini min ini apa plus ya, saya lupa, coba deh, saya juga lupa, stop, untuk stop kawan. Oh iya, oh nggak plus lagi, terkena nggak plus lagi. Kalau stop angka plus sekali stop. Gimana lupa. Oh gini lagi ke ini dulu biar kelihatan. Oh ini masih ngerekam nih. Posisi rekam kita. Oh posisi masih rekam, masih jalan tuh. Iya, kalau stop tekan tanda apa ya? Kalau saya lupa antara tanda ini, tanda plus coba di begini, tanda plus. Oh iya tanda plus, jadi kembaliin dulu, ya kan? Tuh, tuh dia berhenti kan? Nah jadi gitu, jadi posisi udah, posisi saya ulangin lagi ya, posisi di VR ini masuk sub menunya di VR, tekan angka plus, oke, rekaman jalan, tuh rekaman jalan, habis rekaman jalan dikeluarin. Jadi kalau begini posisi rekaman jalan begini, entah delay nih, delay nggak bagus. Jadi harusnya posisinya dipencet lagi, kamera out, oke, kamera out. Nah baru deh, nggak ada kan tanda rekamnya, tapi di sini rekam. Tuh, nut tengah merah tuh. Oke ini si rekam, rebuang, udah selesai. Tombol out kamera lagi, saya jarang pakai ini juga sih di VR di sini, jadi agak lupa. Nah ini masih posisi merah itu berarti rekam itu jalan ya tuh. Terus tanda angka plus lagi stop, oke, okay. Oh oke, okay. Stop kan. Oh gitu. Saya juga baru pernah sih jujur aja pakai ini, sebab punya saya di VR semua tuh. Oh di VR, di VR. Waktu tiga juga di VR. Oke, okay. Kayak gitu aja. Fotonya abis itu out lagi. Oke, okay, gitu aja fotonya. Normal semuanya. Kondisinya kayak gitu. Oke, okay, masih pakaian kayak gini. Ya udah pemakaian mantap lah pokoknya, agak ininya aja sih ya. Mantap pokoknya.